Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali mengupdate film terbaru. Dan film terbaru kali ini adalah film yang tayang di Festival Film di CGV yang dibuat oleh Klik Film nih, yaitu World Cinema Week. Dari banyaknya film yang tayang di situ, sekitar 70-an lah, 70-an film dari berbagai negara loh. Ini unik nih festival nih, karena dia menayangkan film-film yang jarang ditayangkan di bioskop. Bahkan di digital streaming lain belum ada, dan susah juga dapat downloadannya kalau kalian nyari bajakan. Ya, intinya mah ini film menarik ya kalau menurut gue ya. Dan ini salah satu origin dari Klik Film sendiri, yang dimana menghadirkan atau membuat film yang originalnya itu menarik ya kalau buat gue ya, karena di sisi dia ingin menceritakan realita kehidupan yang dimana seorang awak kabin dari posisinya, posisi kerjanya itu office girl, yang ingin mencapai asa atau impiannya menuju Singapura, namun terkendala banyak hal nih yang membuat kehidupannya berubah total. Wah, menarik kan dari sinopsisnya yang gue sebutkan tadi, yaitu berjudul Cross the Line. Dari banyaknya film, gue tertarik sama film ini nih, makanya gue buat updatean film khusus Cross the Line ini. Kita reaksi nih seperti apa sih trailernya, dan kalau udah tayang di Klik Film nanti baru gue tonton dan gue review nanti di sini. Jadi untuk sementara update filmnya dulu ya, dan yuk kita reaction trailer dari Cross the Line di update film. Oke, penikmat film, langsung aja ya, kita akan langsung meluncur ke updatean terbaru, yaitu reaction trailer dari Cross the Line, film dari Klik Film nih, originnya. Sini dibintangi oleh Shenina Sinanon, dan juga ada Chico Kurniawan. Ini beberapa aktris dan aktor yang lagi populer nih di zaman sekarang, karena dia baru aja, termasuk pendatang barulah, yang melejit gitu di film-filmnya saat ini. Wah, banyak film-film yang mereka bintangin, dan salah satunya adalah film ini, Cross the Line. Sayangnya gue gak sempet main ke World Cinema Week, makanya gue akan menunggu filmnya di Klik Film. Katanya sih semua film yang ada di World Cinema Week di CGV itu akan tayang juga di Klik Film. Jadi kita nantikan aja filmnya, dan nanti kalau udah gue tonton, gue akan review. Oke, langsung yuk kita lihat trailernya. Oke, ini dia. Dia kerja sebagai office girl di kapal ya, kapal layar, kapal laut. Oke, dia ketemu sama si ceweknya ini, ketemu sama si cowoknya di kapal tersebut. Realita kehidupannya berat juga ya. Kata-kata kasar akan banyak keluar di sini. Looknya di pelabuhan, di laut, di kapal, bagus banget ya. Ini dilihatin nih realita kehidupan di kapal seperti apa, kerasnya kehidupan. Kegagalan mengarahkan dia ke arah yang keputusasaan gitu ya. Oke, Cross the Line, World Cinema Week, CGV, 22-30 Oktober. Oke,
Keren, keren. Filmnya sudah tayang ya di World Cinema Week dan mungkin akan segera berakhir juga ya di bioskop karena kan bentar lagi habis Oktober dan nggak tahu nih gua akan upload konten ini kapan, bisa jadi awal November ya. Yang jelas sih filmnya sudah sempat tayang di CGV di World Cinema Week dan akan segera tayang juga di Klik Film. Kita nantikan saja. Dan yang jelas sih ini film menarik ya, realita kehidupan si pemeran utamanya itu yang diperankan oleh Shenina Sinanon, yang dimana dia harus bekerja keras dalam kehidupannya sendiri, yang dimana dia kan bekerja di salah satu kapal sebagai office girl yang menuntut dia apa ya, merubah cita-cita dan angan-angan dia yang ingin ke Singapura, dan akhirnya karena kerasnya kehidupan membuat dia beralih dan menjadi ke kehidupan yang berbeda gitu. Dan dia dipaksa untuk apa ya, meninggalkan pekerjaannya untuk ke pekerjaan yang lain nih, yang gimana itu dalam tanda kutip ya pekerjaannya itu ya. Dan di sini si cowoknya juga sebenarnya pengen menemani dia nih, cuman sayangnya arah tujuan hidupnya nggak jelas, jadi si cowoknya mau bilang aja lu ngapain ngejar Singapura gitu kan istilahnya ya. Kalau emang ke nggak bisa mencapai itu, lu ngapain ke sana gitu, apa tujuan lu ke sana, semua lu bisa dapet di sini gitu. Intinya mah dia pengen si cowoknya itu pengen dia tetap bersamanya. Wah, jadi ada kisah romansnya, kehidupan realita dia juga lumayan tergambarkan di sini, dan juga istilahnya dari setiap konflik yang dia hadapi scene per scene itu menunjukkan betapa beratnya kehidupan, dan konflik utamanya ya di diri dia sendiri. Nah, itu menariknya ya dari penggambaran apa ya, filmnya itu looknya bagus ya, di kapal, di pelabuhan, terus ada scene-scene yang menunjukkan realita kehidupan yang benar-benar nyata, real adanya ya, jadi cerminan kehidupan lah. Jadi menarik nih sisi humanisnya lebih kenceng ya di sini ya. Wah, jadi gue suka lah kalau film-film yang menggambarkan realita kehidupan yang benar-benar real gitu ya, nggak terbatas apapun, termasuk kayak dialog-dialognya yang kayak berkonotasi kasar gitu ya. Jadi wajar lah kalau menurut gue, karena kan emang realitanya seperti itu, kerasnya kehidupan di kapal. Ya, jadi ya it's okay lah kalau menurut gue ini film memang benar-benar menarik dan emang konfliknya itu nyata gitu loh, nggak sekedar hanya ini berhubungan seks atau pergaulan bebas yang semata-mata karena terjerumus ya, tapi ini enggak, dia emang berlawanan dengan kehidupan yang dia hadapi, yang sebenarnya awalnya mengejar cita-cita, keinginan, malah berubah menjadi ke kehidupan yang berbeda dari apa yang dia bayangkan. Nah, jadi menarik ya kalau menurut gue ya, kita nantikan aja ya Cross the Line di Klik Film. Seperti apa filmnya nanti, akan gue lanjut konten berikutnya nanti di review film setelah gue nonton filmnya. Kita nantikan. Menarik nih kalau film-film seperti ini. Kalau di yang lain-lain sih gue kurang tertarik ya, tapi banyak film-film bagus juga loh di World Cinema Week. Jadi kalau kalian belum sempat nonton, langsung meluncur ke Klik Film. Itu aja mungkin update film kali ini dan reaction gue tentang film ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hari Movie Time di Ruang Film. You nonton, enjoy movie ever. Hari Movie Time.